Sementang menantu lurah, seenaknya jualan di area parkir ruko orang tanpa izin lagi. Baru-baru ini viral video yang dibagikan akun Nita Andayani, yang dimana di dalam video itu si pemilik ruko ini tampak kesal gara-gara ada pasangan suami istri yang tiba-tiba dirikan usaha jualan makanan tepat di area parkir rukonya. Parahnya lagi mereka itu tak ada izin sama sekali dengan si pemilik ruko, dan asal berjualan saja, sehingga menutup hampir seluruh lahan parkir di depan rukonya. Diketahui orang yang membuka usaha tanpa izin di depan lahan parkir ruko orang itu adalah menantunya lurah di sana, dan si pemilik ruko pernah memasang tulisan untuk jangan berjualan di area parkir rukonya. Namun pelang larangan tersebut malah dicabut orang tersebut atau menantunya lurah itu.